Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM, sekarang saya berada di outlet MG Mimosa Palembang, Jalan Soekarno Hatta nomor 99 Palembang, Sumatera Selatan. Oris Garages atau MG merupakan merek otomotif yang didirikan di Inggris tahun 1924. Saat ini sedang meresmikan showroom dan memperkenalkan MG di kota Palembang. Yuk ikutin terus acaranya sampai selesai, biar kamu tahu mobil apa yang diperkenalkan. Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai, biar tidak gagal paham. Mengambil gunting yang telah kami sediakan untuk meresmikan langsung outlet di Palembang MG Motor Indonesia. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah, kita akan hitung bersama. 3, 2, 1. Inilah dia opening outlet di Palembang MG Motor Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu, dan kami juga berharap nantinya rekan-rekan media dapat menjadi jembatan pesan bagi MG Motor Indonesia kepada masyarakat Palembang dan juga Sumatera Selatan. Baik, kita langsung saja untuk masuk kembali. Kami persilakan juga untuk tamu. And the South Sumatra. We have been planning to expand our presence across Indonesia. We are really happy that today we are officially inaugurating our 16th official outlet with the opening of MG Palembang. Semuanya sangat membanggakan. Sejak awal berdiri MG, langsung mendapatkan tantangan besar pandemi. Tapi nyatanya hingga 2021, kami masih terus dipercaya untuk menjangkau publik Indonesia hingga ke selatan Sumatera. Mantap sekali. Kalau gitu pertanyaannya sekarang saya mau tambah lagi Pak. Apa yang membuat Mimosa Abadi bisa percaya dengan brand sebesar MG? Dan dalam kondisi pandemi ini sudah sampai 16 outlet ya Pak ya? Nah ini siapa yang bisa jawab? Pak Oso? Pak Rendi? Pak Arif? Saya mungkin serahkan ke Pak Rendi ya, lebih pas untuk menjawabnya. Coba dijelaskan Pak Rendi, bisa sampai 16 outlet di tengah pandemi dan kerjasama dengan Mimosa, gimana tuh Pak? Oke, baik, thank you Gana. Jadi pada saat tadi seperti Mas Arif cerita bahwa kita mengusung satu tagline namanya redefine expectation gitu ya. Jadi ini adalah tagline, artinya bahwa kita berusaha meredefinisi ulang apa sih yang menjadi maunya pelanggan dan bagaimana kita bisa mendeliver maunya pelanggan dengan MG ini. Sehingga dalam perjalanannya, walaupun kita hadir pada saat-saat yang mungkin cukup menantang gitu ya, karena pada 2020 kita ketemu langsung pandemi, kita hadir dengan konsep yang unik, lain dari biasa, dan yang paling menjadi yang saya garis bawah adalah kita dari resilient brand, artinya kita tidak mudah menyerah. Sehingga semangat itu kita keluarkan terhadap rekan-rekan bisnis kita, dan ini juga yang dilihat customer bahwa ini adalah sebuah nilai tambah bahwa MG hadir dengan meredefinisi ekspektasi pelanggan akan sebuah kendaraan. Sehingga alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir, kalau 3 bulan lalu kita pembukaan di Manado ya, Gana dan Mas Ari juga, minggu lalu kita ada di Kediri Riau untuk membuka outlet MG, dan hari ini kita membuka outlet MG di Palembang. Tepuk tangannya dalam sebulan langsung 3 outlet, hebat banget ini ya. Jadi semangatnya tuh masih berkobar banget ya Pak ya. Betul, dan alhamdulillah kita melihat bahwa tingkat penularan dan kondisi sudah makin membaik dan 2 bulan terakhir mudah-mudahan akan makin banyak outlet-outlet MG berikutnya yang akan menyusul. Ya hanya di MG Palembang. Gitu. Dan silakan mungkin Pak Rendi terakhir.
Ya, jadi ini adalah tadi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk keseriusan. Ini mengajak rekan-rekan media juga untuk mencoba. Ya. Dan tadi klaim saya bukan klaim sepihak bahwa kita punya banyak fitur yang terbaik di kelasnya. Jadi nanti bisa dijelaskan mungkin rekan-rekan salesman Pak ya dari Mimosa juga bisa membantu. Banyak yang tanya Pak ini mengenai layanan purna jual. Ini apa kelebihan dari layanan purna jualnya MG mungkin dibandingkan kompetitor sejenis ya Pak ya? Yes, oke. Okay. Baik, jadi biasa ini sangat sangat lumrah gitu ya rekan-rekan media bahwa kalau orang mau beli mobil dia akan tanya concern dengan layanan purna jual ya, apalagi merek-merek pendatang baru seperti MG. Cuman jangan khawatir, kami paham sekali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dari sisi warranty dulu bahwa seluruh produk MG memberikan garansi kendaraan selama 5 tahun tanpa batasan kilometer. Nah itu yang pertama. Itu boleh dijelasin maksudnya 5 tahun tanpa batasan kilometer itu apa yang bisa didapetin Pak? Oke, baik. Misalnya ya, misalnya ya, mobil dipakai dalam waktu let's say tahun keempat gitu ya, tapi kilometer sudah melebihi 100 ribu atau berapapun, mobil dalam kondisi rusak atau bagaimana gitu ya, itu masih bisa diklaim dan akan diganti oleh MG Moto Indonesia. Sehingga dalam berkendara MG nggak usah khawatir, nggak usah takut bahwa mobil akan sempat rusak dan tidak bisa dibenerin. Itu gratis. Gratis. Mantap banget, 5 tahun tinggal MG, semua servisnya gratis. Betul. Jadi beli mobil, jadi cuma keluar duit untuk beli mobil, sisanya tinggal beli bensin aja. Yeah. Servis semua gratis. Ah itu terpisah mungkin. Jadi itu garansi gitu ya. Kalau tiba-tiba mobil MG rusak karena sesuatu kondisi. Tapi, nah tadi ngomongin perawatan nih. Iya. Yeah. Di luar itu, mobil MG juga memberikan fasilitas perawatan kendaraan gratis untuk 50 ribu kilometer pertama atau 4 tahun. Tepuk tangannya lagi, jadi gratis lagi, nambah lagi. Gratis tidak hanya jasa, rekan-rekan sekalian. Gratis jasa dan spare part. Jadi kalau oli, filter dan lain sebagainya selama itu dalam tabel perawatan itu gratis, tinggal pakai. Gratis, ya. Mantap. Apa lagi Pak? Ada apa lagi yang menyenangkan? Karena ditanya apa lagi jadi saya jawab. Tidak hanya itu, MG juga memberikan keamanan dan kedamaian dalam kendaraan MG. Kami juga menyediakan fasilitas pendukung lain ya, seperti layanan MG Care, kemudian pusat panggilan MG Contact Center yang tersedia 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Kemudian juga ada 24 hour roadside assistance service dan juga pertesikan ya. Pertesikan artinya bila mobil MG Anda dalam masalah rusak sampai harus menginap, kami menyediakan mobil pengganti secara cuma-cuma untuk pelanggan. SUV ya Pak ya? Tom. Wow. Pokoknya Bapak, Pak Yunan enggak ada kata-kata lain. Tom aja ya Pak ya. Seluruh. Baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Rekan-rekan media, semoga rekan-rekan media nantinya bisa menjadi jembatan komunikasi ya. Persembahan MG Motor Indonesia. Baik, silakan langsung saja untuk rekan-rekan media masuk. Oke, terima kasih. Kita langsung untuk private test drive track pastinya di sini. Satu. Rasakan kenyamanan berkendara dengan MG Motor Indonesia. Baik, silakan rekan-rekan media untuk mengabadikan kembali momen ini. Display di area kita, ini kita bisa menampung 10 unit dan kita otomatis udah melihat ya bendera British yang melambangkan memang kita mobil dari Inggris. Dan setelah itu mungkin bisa ikutin Bu. Yuk, tur outlet ikut Bu. Langsung belakang ya Bu. Langsung jalan lah Bu. Langsung belakang aja. Di sini kita ada sebenarnya ada banyak kontrol. Dan backdrop kita MG ya Pak ya. Boleh.
Kontrol melalui aplikasi di handphone. Jadi untuk menyalakan dan mematikan mesin ini juga bisa langsung dari aplikasi ini. Mungkin Rekan-rekan, tadi saya sudah jelaskan let me explain to them first. So, Pak Wewe akan mendemonstrasikan ke rekan-rekan. Ini memang jaraknya dekat ya. Tapi yang saya tadi sudah sampaikan ke rekan-rekan bahwa pada saat jauh sekalipun mobil ini bisa nyala menggunakan aplikasi iSmart. Jadi tanpa harus punya kunci bisa dinyalakan. Dan ini tetap aman ya Mas Arief, karena kunci nggak bisa dibuka. Aman. Ini nggak bisa dimaling walaupun. Dari kalau kita sebutnya adalah mobil anti maling. Kalau itu penting. Oke, itu salah satu keunggulan mungkin yang sudah didemonstrasikan oleh Pak Wewe. Dan kebetulan nanti akan dipandu sama Pak Roy untuk bisa menjelaskan lebih lanjut yang tadi sudah saya jelaskan, ini demonstrasi langsung oleh teman-teman. Tapi ternyata ada satu teman-teman yang bertanya-tanya, Pak Roy. Nah, mobilnya apa? Jadi kita sudah ke Senang sekali, saya dari MG Motor Indonesia. Kita sudah menunjuk Mimosa, dan ini adalah pembukaan outlet ketiga kerjasama antara MG dengan Mimosa. Sebelumnya kita ada di Bekasi, lalu kemudian ada di Medan, dan ini adalah outlet ketiga kita di Sumatera. Dan kalau bicara mengenai Sumatera, memang penetrasinya cukup luar biasa karena memang secara fit profile produk dari MG Motor Indonesia itu sangat cocok. Selain di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, Sumatera itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang tadi saya sudah jelaskan, millennials di Sumatera ini growth-nya sangat luar biasa tinggi, termasuk kota Palembang. Kita kemarin sudah ada di Pekanbaru Riau gitu ya, lalu kemudian Medan, dan sekarang ini kali ketiga di Sumatera lagi. MG establish untuk mendirikan MG Outlet. Pak, kenapa pilih kota Palembang sebagai marketnya, Pak? Tadi, anak muda Palembang ternyata growth-nya luar biasa, milenial kayak Anda gitu ya, lalu kemudian Gen Z kayak saya, bercanda, itu mendominasi kota Palembang, bro.
Jadi artinya seperti yang kita ketahui, New Zares itu kan sangat luar biasa cocok dengan anak muda. SUV itu kan memang saat ini menjadi primadonanya juga anak muda. Itu yang menjadi pertimbangan kita untuk bisa masuk pasar yang memang potensial. Salah satunya adalah Palembang. Ada berapa unit yang ditawarkan untuk periode tahun 2021 ini? Oke, kalau bicara unit, line up saat ini adalah kita punya yang namanya MG HS, lalu Ignite, lalu kemudian MG HS iSmart, lalu kemudian ada new MG Zares yang baru kita luncurkan di September lalu, dan nanti di Gias. Seperti ya, ini boleh saya bocorin ya? Boleh. Di Gias itu ada 3 line up lagi yang akan kita revealing kepada seluruh audiens di Indonesia. Salah satunya adalah electric vehicle. Untuk apa? Itu warna-warna ini, Pak, warna Pak. Apa yang tidak dimiliki oleh otomotif lain? Keunggulan dari MG, tadi saya bilang breed dynamic ya. Lalu kalau bicara mengenai breed dynamic, desainnya pasti secara performa advance, lalu kemudian presisi yang handling presisi yang prima, safety sih kalau saya bilang itu juga sesuatu yang memang menjadi highlight bold dari MG. Kenapa? Both car MG HS dan juga MG Zares itu sudah mendapatkan recognition dari uji pemeringkat. Contoh yang di HS ini AC NCAP, lalu kemudian Australian NCAP, Euro NCAP dan Australian NCAP udah kasih 5 star rating. Untuk ODF sendiri ditawarkan di harga berapa ini, Pak? Ya, sebentar ya. Lalu kemudian yang Zares itu sudah ASEAN NCAP, Bro. Jadi artinya itu yang menjadi keunggulan kita. Kalau bicara mengenai harga, better value with affordable price, itu yang selalu kita berikan kepada konsumen. Sehingga apa, customer seperti Pak Yunan dan juga yang saya bilang cocok untuk kantong kalau muda tapi berkendara SUV ala Inggris, ya MG pilihannya, itu aja. Oke. Terima kasih. Nama lengkap Pak? Saya Arif Karifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia. Tadi disebutkan bahwa kalau di belakang ini kita akan mendapatkan hadiah. Iya. Itu yang menariknya tadi. Jadi sejalan dengan perkembangan network kita, kita memberikan satu ilustrasi program yang kita bilangnya untung di belakang MG, salah satunya Palembang. Jadi ikuti terus MG Bear berada, karena hadiah akan mengikuti Anda. Oke, terima kasih Pak Arif. Yes, sudah. Selama ini ada promo yang kita tawarkan nggak?